Kepada seluruh saudara-saudari di Indonesia, saya Felicia, yang juga lebih akrab dikenal sebagai Felicia Tissue di sosial media. Dalam situasi pandemik yang sulit ini, saya berharap warga Indonesia akan tetap tabah dan menjaga kesehatan masing-masing. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa-membawa isu suku, agama, dan kewarganegaraan. Dan yang lebih kejam lagi, putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter, tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Namun, dengan demikian saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Maret 2021, 2 hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaan. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Disitulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau dan perilaku kejinya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga.